jemaah yang berbahagia. Pada saat ini kami berada di Desa Ngerih, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Tepatnya adalah di rumah Bapak Mursali. Untuk meliput kesaksian beliau sebagai pengguna NBP dan lecithin untuk sakit jenis vertigo atau migran. Beliau sakit kurang lebih 1,5 tahun. Dan untuk ini lebih jelasnya biar Ibu Mursali sendiri yang akan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suyati Mursali. Saya sudah sakit antara 1,5 tahun. Waktu saya sakit pertama-tama itu rasanya seperti berputar terus begitu. Saya sudah berobat dokter-dokter biasa itu ke Rumah Sakit Widodo, itu tidak ada perkembangan. Lalu pergi ke spesial saraf di Madiun Bambang Menin, itu kira-kira sudah ada 11 kali ke sana. Terus ke dokter Arif juga spesial saraf di Ngawi. Setelah saya ditawari oleh bapak Yasin untuk menggunakan produk dari NASA, saya tertarik sekali karena saya kira itu cocok sekali dengan penyakit saya. Untuk produk NASA yang saya konsumsi NBP sama lecithin. Terus setelah minum ini kami bisa merasakan bedanya. Lama-lama kami merasakan sembuh. Minumnya 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Sekali minum satu kapsul. Sore satu, tapi sebelum makan. Untuk yang NBP-nya sama? NBP-nya juga mengikuti dari lecithinnya. Terus setelah sampai habis 5, ternyata sembuh sampai sekarang. Dan ini mencoba mengkonsumsi teh nanti. Ternyata untuk teh nanti pun kami rasakan perbedaan. Badan sangat enak. Oke, mungkin ini ada bapak, mungkin bisa ikut menceritakan pak sakitnya ibu. Ya, ini memang semua pada bulan puasa itu awalnya. Jam 2 malam tuh berputar-putar, saya kebingungan, terus saya bawa ke rumah sakit Widodo itu. Sampai di Widodo ternyata tidak bisa, bawa ke spesialis saraf. Terus begitu sampai 11 kali, kemudian dan bisa sembuh ke spesialis saraf Kabupaten Ngawi. Baru di situ dalam proses pemeriksaan kira-kira 2 kali, saya ketemu Pak Yasin sebagai distributor NASA. Saya tertarik membaca itu buku-bukunya, kemudian saya pesan NBP. Dengan adanya pesan NBP, saya suruh nyoba ini, ternyata pusing-pusingnya, goyang-goyangnya itu hilang sampai sekarang. Begitulah sekarang ampuhnya NASA. Terima kasih NASA. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dari apa yang kami inginkan, yang kami minta untuk sembuh. Demikianlah para pemirsa mitra NASA yang tercinta, pengalaman beliau Ibu Mursali dan saya Yasin Bistur NASA dan Ngawi melaporkan. Iya.